Cuy, kembali lagi channel gue. Oke, kali ini gue bakal ngasih tutorial kepada kalian semua gimana cara save video dari Instagram atau YouTube tanpa aplikasi. Jadi kalian simak aja videonya ini sampai habis ya. So, buat kalian semua tuh agar tidak ribet buat kalian ya kan. Nanti kan biasanya kan harus download aplikasi dulu gitu di Play Store ya kan guys. Nah, kalau ini langsung aja kita ke linknya ya. Ada istirahat mulu nih gak ada. Jadi simak terus videonya sampai habis, oke? Okay? So kita langsung ke videonya aja langsung. Jadi simak terus, jangan di skip, oke? Okay? Biar kalian paham. Ya langsung show aja ke videonya, enjoy. Oke, cuy, balik lagi sama gue ya. Kali ini gue bakal ngasih tutorial buat kalian semua gimana cara nge-save video dari Instagram atau YouTube ke galeri tanpa aplikasi. Jadi kita langsung masuk aja ke pertama nih, biasanya sih langsung ke Google Chrome aja. Nah, nih tadi gue udah nyoba, ternyata bisa ya kan. Nah, jadi kita kita ke Instagram dulu, kita cari video yang pengen kita save ke galeri. Nah, ini tadi gue masuk satunya ya, biar nanti gampang nyari videonya ya kan. Kita pilih dulu ya. Nah, yang ini langsung coba. Kita dengerin. Oke, kita langsung ini aja. Salin tautan atau bagikan ini. Kita bagikan. Nah, terus kita salin aja ya, salin. Oke, disalin kita langsung pergi ke Chrome ya, guys. Langsung kita pencet save from. Oke, tunggu dulu lama nih. Nah, pas udah keluar kayak gini, yang tadi link tadi yang udah kita salin, lalu kita tempel di sini, masukkan URL. Tempel. Oke, langsung ada. Terlalu cepat ya kan, betul tadi. Lama ya, sabar sih. Lola cuy ya. Nah, lama sih, langsung ke sini aja, langsung unduh MP4, oke. Okay. Aduh, lola nih. Oke, okay, sudah terunduh ini apa? Aduh, biasanya iklan ini, guys. Iklannya ribet ini. Oke. Okay. Download selesai, bukan ya. Coba kita lihat galeri. Enggak ada cuy, bener. Ntar aja ya. Unduh, ulang, kita ulang. Nah, ini baru dia. Oh, udah. Oke. Cepat. Oke, kita langsung unduh aja guys ya. Kita pencet yang ini, yang bulat-bulat tiga ini guys. Langsung download. Oke, mendownload satu file. Kita lihat. Cuman 3,10 MB doang. Oke, kita buka langsung di galeri. Yo, langsung ada kan. Oke. Yo, terima kasih guys, sekian dari saya video tutorialnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Sengaja gue bikin tutorial ini biar nggak menemui memori HP kalian yang harus download aplikasi. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.